smile, smile, face you, okay? Yes! Give me your smile, give me your smile. Like you. Good, good. Hai, Sara staffku, bersahajalah kau selalu. Hai, para staffku, berbahagialah kau selalu. Senyum ceria, menyambut para tamu. Janganlah bete, berikan keceriaan. Oke. Oke. Harus selalu. Luar biasa, terima kasih Pak Juniannya, Pak. Para stafku, bersahajalah selalu. Hai para stafku, berbahagialah selalu. Berikan senyuman kepada para tamu. Jangan kau bete, berikan keceriaan. Ya, ya. Luar biasa. Kamu hafal? Hafal ya, hafal ini ya. Coba kamu, kamu, kamu. Hai para stafku, bersahajalah kau selalu. Hai para stafku, berbahagialah kau selalu. Berikan senyuman kepada para tamu. Janganlah bete, berikan keceriaan. Jadi seperti itu ya, kok happy happy ya. Manda enggak usah. Pak, saya izin dulu Pak dari lobi, Pak. Kenapa? Angkat jemuran udah gerimis. Manda enggak usah nyanyi. Nyanyi bersama. Kalau kamu enggak usah. Aku tahu kamu pasti nanti malu. Jadi mendingan ini. Kita enggak dipikirin. Kalau kalian yang enggak tahu malu, ya ya. Oke, bagaimana promo-promo kita hari ini? Lalu gede dah kayak kita itu. Gimana? Brosnya kegedean. Brosnya kegedean, Pak. Ini hidup, ini memang peliharaan saya. Hidup lagi tidur belum bangun. Bagaimana promo-promo kita untuk hotel ini agar lebih maju ke depannya? Oh, aku ada ide. Oke, bagaimana? Hai, kalau ide dari aku, Pak. Apa ini? Jadi tamu-tamu dari sini. Tamu-tamu kalau nginep di sini harus dikasih souvenir yang cute gitu kayak aku. Wah, wow. Ide yang bagus kamu. Coba aku lihat. Nih. Wow. Oh, souvenir. Apa itu, Pak? Pisang goreng ini? Bukan. Kaktus, Pak. Ini unik sekali ide brilian kamu. Jadi tamu-tamu kita merasa diperhatikan seperti itu ya. Kamu ada ide apa? Aku ada ide untuk bisa customer di sini mendapatkan gosip-gosip terupdate. Okay. Kalau dia nginep di sini 2 malam, kita gosip, kita kasih gosip terupdate tentang artis-artis Hollywood. Oh. Misalnya kayak ponakannya Brad Pitt dulu dagang itol atau gitu. Panjang-panjang. Panjang-panjangannya banyak. Tongkatnya. Tongkatnya. Tongkat itol. Oh. Gitu. Menarik ini. Menarik ini sekali. Kamu yang tidak tahu jadi tahu. Iya. Ya, misalnya Britney Spears. Britney Spears jualan kolak pisang. Iya. Takjil. Takjil puasa benar-benar. Iya. Angelina Jolie juga tuh, Pak. Katanya Angelina Jolie dulu bisa ngomong begini. Sonsinya mana? Itu El Matiana. Salah. Itu El Matiana. Halo Angelina Jolie, iklannya yang ini. Cring cring cring. Nah, nyaris tak terdengar. Iya. Kamu ada ide apa? Kalau saya sudah menyediakan paket-paket untuk para tamu, Pak. Jadi nanti begitu tamu datang, kita sediakan paket data, Pak. Ini, Pak. Wah. Wow. Ya. Oh, paket kan di sini ada WiFi. Iya, kan ketika dia keluar dari hotel, dia akan bisa langsung mendapatkan paket data. Tamu-tamu mancanegara, Pak. Maksudnya, Pak. Ya. Bagus sekali ide. Wah. Terima kasih, Teddy. Iya. Gini, Pak, kalau mau boleh. Kok kamu tahu namanya Teddy? Apa? Kamu tahu namanya tadi? Kan kecil saya gendong, Pak, dia, Pak. Oh, kecilnya sama lu? Iya, kecilnya sama saya dulu. Iya. Saryu, bagaimana? Saya, Pak, saya ada ide, Pak. Ide apa kamu? Roti bakar, Pak, roti bakar ini. Edi! 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 Kami dari dapur menyiapkan makanan khusus. Ini glutinous rice with glass noodle and peanut sauce with the chips and ketchup. Kecup. Kayak glass noodle and bean sprout. Kayak ketoprak ya. This is very very high carbohydrate. Yes. Carbohydrate. Yes. Ini this makan is... 2 suap aja udah bisa bikin ketawa. Karena ketoprak humor. Oh. Jadi kita langsung angkat. Iya. Beli makan satu gratis ketoprak. Iya. Semua ide kalian yang bagus cuma Manda.
Apa, Pak? Karena dia memberikan sebuah souvenir. Kalau kalian enggak, kalau kalian enggak ada sebuah paket data, apa itu paket data? Ini, paket data Pak, lumayan ini 3 giga. Aku kasih tebakan lucu deh. Boleh. Setiap customer yang kesini menginap 2 malam, aku kasih tebak satu. Ini kita punya harus mempunyai moto WKWK adalah segalanya. WKWK. Oh, oh wow. Ya, gini. Apa tebak-tebakannya, Mang? Mulai dari kacang deh. Kacang setannya. Pak, Bu, jangan naik motor kenceng-kenceng. Kenapa? Nih, kacang-kacang. Kencang-kencang. Motor kacang-kacang. Kacang-kacang. Nampah ya. Iya. Motor kacang-kacang nyampah. Pak, Bu, ya. Ini di jalan ya. Hati-hati. Oke. Oke. Ada lagi? Ngeliatin kan gua nih. Cari kan nih. Pak. Sepatu, aku sayang ibu. Satu. Aku sayang ibu. Aduh, apalagi ya. Apalagi nih ya. Hah, benar-benar kamu. Nyari. Bikin re deh. Hah? Bikin apa? Bikin re deh. Re. Bikin re. Repot. Oh, repot. Yang dipegang daun, Pak. Iya. Bapak megangnya daun, nebakannya pot. Pot, iya. Teman-teman. Kalau mau kita kasih pelawak senior aja, Pak. Siapa tuh? Jadi begitu datang dia kita kasih malih. Mali ting-ting. Tong-tong. Mali tong-tong. Saya akan kedatangan tamu spesial hari ini. Dia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Dan dia ingin membuat acara di hotel ini. Oke. Jadi tolong disambut dengan baik. Dan nanti kalau ini berhasil, dia akan menyewa hotel ini banyak lama sekali. Dan kalian bisa mendapatkan... duit? Bonus, Pak. Upil. Ah. Gak pasti duit dong. Juga. Gak pasti duit. Juga. Baik, Pak. Siap. Masuk ya, siap ya, kamu ya. Arastap New Hotel! Bapak jangan liatin pala saya ya. Kagak. Hah? Bukan ngeliatin, Pak, emang kelihatan. Bukan. Kelihatan. Pertama saya masuk, mesti sepatu saya yang dilihat. Kenapa pala saya dipelototin? Ya, Bapak, sepatu sama pala, saya kira... palanya di bawah. Tap. Sepatu sama pala sama-sama mengkilap. Sepatu sama pala. Tap. Tap New Hotel. Tap. Oh, kena. Komandan, kopi. Brebek. Naik. Sep. Apa ini? Apa tadi? Lu ngomong apa? Hormat. Oh. Hormat. Tadi kedengarin, Siap! Cangnan! Hah? Cangnan! Apaan tuh? Kencang kanan! Disingkat! Disingkat! Oh, lencang kanan disingkat! Stop! Kiri angkat! Apa? Kaki kanan angkat! Oh! Kita kan gak tahu. Iya! Bang Obi! Kalau ini dakbar. Apa namanya? Pundak lu lebar. Jadi saya adalah seorang pensiunan. Saya biasa sigap di mana-mana. Dengkang. Apa? Apa gini? Kirain singkatan. Saya boleh di tengah? Boleh, Pak. Ini Pak Opi ya? Pengusaha yang mantan dari angkatan ya? Saya pensiunan, Pak. Pensiunan angkatan, ya. Wow. Saya banyak bisnis. Saat ini saya lagi bikin satu tank, tahu tank? Tank. Oh, tembak-tembakan itu ya? Iya, perang. Saya bikin yang segede kecoa, Pak. Buat mata-mata? Bukan. Buat apa, Pak? Bukan buat mata-mata. Jadi kalau dia nembak, musuh nggak tahu. Oh, tahu-tahu bentol aja. Iya, Pak. Bentol doang. Kalau cuma bentol doang mah enggak mundur pakainya. Iya, begini. Bentol doang. Katanya Bapak punya tambang di Dubai ya? Saya punya tambang di Dubai, Pak. Bukan ada di Dubai aja, Pak. Di Pondok Gede saya punya tambang. Tambang apa Pondok Gede? Buat narik kambing. Narik tambang. Jadi begini, Pak. Tambang. Iya. Tambang. Angkatan loh, jadi injek. Pak Andre dan rekan-rekan. Katanya maaf nih, saya dengar begitu kalau nyampe Dubai, itu orang-orang Arab pada nunduk sama Bapak katanya. Saya kalau sampai Dubai, orang-orang Dubai pasti pada di sini saya.
takut. Hormat, pada hormat, hormat, Pak. Disangka saya ontak, Pak. Lewat bawah. Jadi saya begini, Pak Andre. Katanya kalau naik pesawat kelasnya paling kelas nomor 1 ya? Saya kalau yang kursinya bagaimana kalau pesawat Dibiarin makin jauh. Kalau naik pesawat itu nyari bangku yang sebelah di dalam, sebelah di luar bodi. Tiduran keluar. Keluar. Saya ini kan pengen mengadakan acara lamaran. Jadi saya pengen tahu promo-promo hotel sini, Pak. Katanya kalau pengusaha minumnya beda, Pak. Kalau pengusaha begini, Pak. Iya, iya. Saya kalau minum, iya, iya. Bapak mungkin kalau minum kan begini, begini ya. Begini, iya, iya, iya. Kalau begini. Kalau saya enggak, Pak. Gimana, Pak? Pak? Air, gas, ya. Set, dilempar. Keminum. Saya tinggal. Saya minum. Gak jadi minum, dong. Ya tumpah lah, Pak. Tumpah. Jadi saya mau lihat promo-promo yang ada di sini, Pak Andre. Ya. Baik, Pak, baik, Pak. Baik. Ini hotel Pak Andre yang kelola? Saya yang kelola, betul. Gimana menurut Bapak, Pak? Ya, ya. Apa yang perlu ditingkatkan mungkin atau apa? Ini tangganya ke atas ya, Pak? Iya, ke atas, jadi ke bawah. Terlalu biasa loh, Pak. Harusnya gimana nih, Pak? Saya pengen yang mendem. Mendem? Jadi tamu pada semua ke bawah. Kenapa, Pak? Begitu, Pak? Ya kan tetap bisa dinaikin. Soalnya undangan saya, Pak, nggak semua manusia loh, Pak. Oh, ada apa? Ada apa? Ini mungkin karpet ini bisa pindah ke atas. Oke, gimana? Gentengnya ke bawah. Lah, begitu. Karena undangan saya banyak kampret, Pak. Tidurnya kebalik, Pak. Kampret udah naik aja. Tidurnya kebalik. Ini dari mana? Maaf, terlambat, Bos. Abis benerin AC di rumah saya. Duh, ya kan ya. Harusnya benerin sini, dong. Gak jadi alasan. Keluarga pada kepanasan, gak pada nyaman. Ini loh, ada Pak Opi pengusaha sukses ini. Ini karyawan kami juga, Pak, teknisi elektrikal. Siapa namanya ini? Wendy, Pak. Lu beli isi boxi. Nah itu yang dipegang. Pikiran lu kemana-mana. Jangan sembarangan, Wendy. Ini apa pengusaha ini, terkenal ini. Pak Wendy, tolong kalau bicara di situ aja, jangan di sini ya. Kenapa emang? Saya takut sepatunya kenalan sama sepatu saya. Ya saya nggak mau deketin Bapak. Kenapa emang? Ngeri. Wah. Ketua kalau deket sama dia, ngomongnya feedback ntar yang ada. Iya. Sorry. Tapi cocok jadi kayak lato-lato ya. Pak, Pak Opi, ya, kami akan siapkan tempat untuk acara. Berapa orang, Pak Opi, yang diundang kira-kira? Saya nggak terbatas, Pak. Oh, banyak. Acaranya kalau boleh tahu apa, Pak? Lamaran. Hah? Oh, lamaran. Lamaran. Saya bisa 5.000 orang, 5.000 jin, Pak. Oh, ini yang lamar, yang nikah siapa, Pak? Emang? Yang nikah separuh setan. Ya, nggak maksud. Pak, mohon maaf nih. Waktu Bapak tugas sering kejedot apa gimana sih, Pak? Saya memang senang yang aneh-aneh. Oh gitu. Amanda bisa dibantu mungkin? Iya. Ini Amanda. Halo, ya? Halo, apa kabar Amanda? Baik. Sehat ya? Sehat. Iya. Konsep lamarannya mau kayak gimana? Sebelum kita ngomongin konsep, ya. Pada waktu salaman kenapa tangan saya diliatin sama dia? Loh, ya memang iya, Pak. Kenapa, Pak? Ini salah. Amanda. Enggak salah. Mungkin Amanda kaget ngeliat kontur tangannya. Kenapa? Enggak, itu cuma make up karakter kok, Amanda. Oh, bukan asli. Make up karakter. Baik. Semua konsep itu kan saya enggak paham, Pak. Iya. Jadi nanti ada anak saya yang lebih paham. Oh, saya akan bantu. Saya akan bantu. Siap, Nan. Nanti aman, anak saya sebentar lagi datang, kan? Aman, Nan. Ya, nanti aman. Saya coba amankan, Nan. Iya. Ya, Nan. Melamar. Hei. Bapak lagi lihat konsep-konsep yang ada di hotel sini. Silakan kamu kalau ada ide. Barangkali. Ngomongnya jadi gitu, biasa nage biasa. Jeng Nur di imah, biasa ngomongnya. Emang kia. Emang kia. Iya ngomongnya Nur. Pak. Dan, anaknya Dan. Anak saya. Hah? Nur. Oh, ini anaknya. Sekiranya tinggal omen. Dan. Yang mau lamaran? Ini Pak, Nur. Anak saya. Loh. Iya. Oh. Ya tadinya mah, dah bapak mah dapat video sih. Harusnya jangan di sini hotelnya ayah. Kenapa? Itu. Ada siapa? Pak. Itu. Kenapa? Lamaran Nur. Iya. Kenapa? Kenapa Anda yang kelihatannya pusing? Nah hari bapak tuh. Kalau aku menurut saya Pak, nggak usah lamaran, langsung nikah aja biar saya lega. Terus.
Pak Wendy. Lu ngerti konsepnya enggak? Lu ngerti konsepnya enggak? Lu cemburu dulu. Langsung. Iya. Jujur lu kalau dari hati dulu terdalam. Kenapa? Kalau lu punya mantan kayak gini lu pertahanin enggak? Oh, gua buang ke Kalimantan. Komandan, saya izin dulu ya. Kenapa sih? Gua mau kerja ini ah. Ya minta tolong kenapa sih? Ya buruan. Ya kalau gua jatuh gimana? Dari tadi udah 20 lampu nih, capek gua ngedangaknya. Cepetan ntar si Pak Opi mau datang kemari. Ya bentar, pegangin. Gimana bos? Ini kenapa sih? Ya kan dia disuruh di sini. Bukan kan dia mau. Kan bisa ada tempat lain, kenapa harus di Wen? Tapi dia favorit banget. Wen, barang mudaan dikit gua selengkat lu bener. Nih gua pegangin lu malah ngobrol. Siapa suruh megang? Gua bilang gua gak nyuruh lu megang. Tadi lu bilang pegangin. Ya iya. Nah, nih bos. Jadi memang restoran ini akan disewa karena dia butuh tempat yang private. Tapi kenapa di sini bos? Tempat ya. Lain aja. Tapi di mana lagi? Gak ada lagi. Hanya di bos. Trans 7. Bos. Bos. Bentar. Tolong pegangin bentar. Masalahnya apa sih, Wan? Ya gak kenapa-napa. Harusnya sih ya... Kan ada banyak tempat lain, Sur, kenapa harus di sini? Udah enggak kepengen kerja kayaknya. Sama apa? Tanda kita kita harus menservis klien kita itu. Pilihannya enggak ada lagi cuma di sini. Banyak duitnya, Pak, dia, Pak. Wah, dia tuh dulu waktu masih menjabat sebagai angkatan. Wah. Top banget dia. Bener. Semua investasinya di mana-mana. Bener. Katanya setiap masuk komplek orang pada begini semua. Iya, hormat sama dia. Satpam komplek. Topi. Ini resto kami, Pak Obi. Ini dia. Iya. Ini resto kami. Ini restoran kami, nanti... Pak Obi menyediakan menu-menu dari Western sampai ya. Middle East sampai Indonesian food. Nanti Pak Obi akan diselenggarakan di sini kan tempatnya? Saya ada kemungkinan besar begitu. Di sini kayaknya. Iya. Cuma yang penting bagaimana anak saya, dia punya apa namanya konsep atau selera konsep yang lain dari yang lain. Sekarang barangkali Nur naon kalau konsep Nur mau. Oke, kita ada ya, kita akan bikin konsep naon yang banyak di atas neon masa apa-apa di atas apa-apa sih. Pak, mohon maaf sebelumnya, saya boleh nanya ya, Bapak beneran kerja di angkatan apa di angkutan, Pak? Saya kalau pagi angkatan. Kalau malam angkutan. Jadi terakhir malam. Cuma kan saya banyak bisnis saya. Bisnisnya banyak. Bisnis saya banyak. Iya. Enggak usah bingung lah kalau iya. Model kayak saya. Tapi Bapak, iya. Mana warnanya kieu? Ini warnanya katanya kurang bagus. Kalau bisa setiap pojok burik, bisa nggak, Pak? Bentar. Kalau burik, loh, ini kan biar cerah. Jatuhnya telur puyuh dong, iya, Pak, nuansanya. Maksudnya biarin. Kalau kuning, iya. Kalau kuning mah kayaknya nggak cocok sama Nur. Nur tuh sukanya sama merah jampi, kalau nggak salah. Merah jambu. Ya, merah jambu. Oh, Topi. Masih apal kesukaan aku warnanya. Oh. Ini siapa ya? Pernah dekat dia dulu ya? Pernah dekat? Sama siapa? Sama anak saya. Pernah pacaran, Pak. Ngimpinya aja saya gak mau. Ngimpi. Saya juga kalau suruh mimpi gak mau punya mertua kayak Bapak. Wen, kalian sombong banget. Ini orang terpandang, Wen. Saya kalau mimpi punya mertua kayak Bapak, mendingan saya gak tidur. Gini. Salamin, Pak, anakan bawa saya, Pak. Itu Bapak. Saya ngimpi ketemu saya aja takut. Makanya apalagi saya, Pak. Pak, kalau boleh tahu nanti pengen bintang tamunya siapa, Pak? Kalau saya pengen itu kan kemarin udah terkenal tuh yang penontonnya banyak. Apa yang black itu? Oh, Pink. Ya, saya mau panggil satu yang belum pernah tampil. Apa? Black Rick. Ah, Black Rick. Black Rick. Tapi ya gabungan antara hitam dan burik kan, Pak? Black Rick. Iya. Black burik. Kan entar dulu nih, kalau burik kan udah mau menuju item ya. Udah ambil itemnya aja, ngapain buriknya ikut. Kurang enak, Pak.
Kalau cuma hitam gak dicampur burik kurang asik. Oh. Jadi mesti dicampur. Iya, jadi iya. Rada gremet gitu. Oh iya. Ya. Kalau dari Nur sendiri iya. Gimana? Saya perhatiin dari tadi kayak demen banget burik. Bapak dulunya apa sih Pak sebenarnya? Saya tukang jual kebaya. Oh. Tadinya oh, ya kan. Ada. Cuma bagian sininya burik. Kebaya warnanya. Warnanya. Jadi saya kalau lihat burik kayaknya seneng. Sebenarnya lain burik, brukat. Oh, brukat. Menu apa nama makanan apa? Ada di sini. Coba lihat. Menu. Oh, iya. Bentar ya, kita Pak. Ada Western, ada Italian, ada oh iya, macam-macam ya? Macam-macam. Iya, iya. Iya. Mohon menuna. Nur, maunya makanannya apa? Indonesia atau apa? Ya, menu-menu makanan-makanan yang don't to eat ya. Don't to eat. Don't to eat yang mana? Don't to eat yang rendah. Rendah diri. Bukan rendah diri. Maksudnya yang iya, menengah ke bawah lah. Pasien dokter Agus. kita punya ini apa ya? Sirloin steak, Pak. Oh iya, sirloin steak. Daging khas. Tebeki steak. Khas, daging khas. Bapak Ambung, Nurman, Bung Pak, nah, ini namanya sirloin, nah kalau ini sir gobang gosir. Nah betul. Bapak mau pilih yang mana? Ini, namanya, ini sop-sopan. Ini sop-sopan, Pak. Jadi ini bukan beneran. Bener, jadi sop-sopan tuh kayak kita mau makan tuh. Permisi. Oh, sopan. Sop-sopan. Iya. Kita punya sop-sopan, kita punya tong-tong seng juga, Pak. Iya. Tong-tong seng. Iya. Pak, mohon maaf. Orang yang, oh iya, sopna sop buntut kan? Buntutnya buntut permasalahan. Bukan. Iya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Kalau menurut saya cuma ngasih usulan aja. Kayaknya Nur gak suka makanan western kayak gini, dia sukanya makanan-makanan yang membumi. Duit saya ya, Bapak jangan ngatur ya. Ya tapi kan yang mau menikah Nur, Pak. Ya Nur yang mau nikah kan anak saya. Iya. Bukan duit Bapak kan. Nur itu gak suka begini, Nur itu suka tempe bacok. Tempe bacok? Bacok! Iya itu. Bacok! Iya itu. Tapi panennya Bapak. Sama itu juga tuh. Apa? Kentang balaraja. Kentang balaraja. Pak, saya udah longsor ya, jangan ngundang yang enggak-enggak ya. Kentang balado mah eta mun di Padang, kentang balado. Urang makan Sunda. Jadi kentang balado. Kentang balado. Iya. Jadi berarti pengen makan makanan don't to eat. Iya, yang gitu-gitu deh, yang gini mah enggak suka. Iya, enggak suka dia mah. Oh, enggak suka yang kayak gini gitu. Ya tuh ya, yang penting ada nasi, ada kentang, ada telur, ada sambal teralis. Dia demen. Sambal teralis itu. Enggak, emang dari kalah. Banyak kalah gitu. Agak alot emang, cuma ya makan dia bobo suka. Dia makan bobo sih. Oh, ternyata kamu tuh masih ingat makanan kesukaan aku. Ah, ya kan cuma ngasih tahu doang. Oh, daripada okay. Salah, nanti kan jadi, ngadainya di sini juga. Nanti yang rugi kan perusahaan ini juga. Ini detektif yang di Rin Tin Tin ya? Bukan. Thompson and Thompson. Kalau saya perhatiin dari tadi, ya. Kamu tahu banget soal si Nur. Bagaimana kalau untuk acara lamaran ini saya kasih tanggung jawabnya di kamu? Ya, kamu ah, semua. Apaan sih bos? Ah, apaan sih lah? Bos saya sih. Jadi project leadernya? Ya kan ada dia. Si Wendy saya cuma teknisi bos. Gak apa-apa. Bapak setuju kalau dia jadi project leader? Tidak. Pak, tapi tolonglah Pak, ini kan dia biar mengatur supaya semuanya berjalan dengan lancar. Bapak ngeliat mulut saya udah kayak film India. Tidak. Paham? Hey, Wendai. Wendai, dipanggil Opa itu, dipanggil Opai. Begini Pak Opai Kumai, saya kan... saya kan hanya ditunjuk sama bos saya. Nah, dia pergi aja. Orang lagi nunjuk. Saya ditunjuk sama bos saya, gegar saja bos saya emang begitu. Pak Andreo, ayo dong. Masih lucu aja. Tadinya saya masuk sini, perasaan saya bakal jadi pinter loh. Iya. Tapi saya bingung, ini rambut saya rontok lagi kalau begini. Ya Pak, saya mah cuma ngebantuin aja. Kalau Bapak nggak setuju ya udah, saya juga nggak maksa. Jangan sampai, bos.
jangan terlalu tapi kalau saya nggak megang nih acara lamarannya Nur, pasti bakalan kacau. Pak, Wendy saya yakin bisa, Pak. Percayalah apa dikata dia. Saya nggak pernah percaya. Jangan sampai pala saya bertanduk ya. Tolong, Pak. Kasih kesempatan dia, Pak. Bagaimana, Nur, kira-kira? Nyatu nanaun, Ari. Nur mah nggak apa-apa. Mau sama Wendy. Karena dia... Tahu. Maunya Nur gimana? Maunya tahu dia, Pak. Aku cuma ngebantuin ya. Nggak ada maksud apa-apa. Jangan GR. Nyante, TGR. Cuman kan... Kan berarti buktinya... Lu tahu mau gua. Ku akan merubah. Gue enggak kuat kalau ngeliat lu begini, Wen. Wen, sabar, Wen. Sabar, Wen. Ini dimakan enggak bawaannya? Iya. Lah, udahlah, enggak usah dipikirin, Nur. Lu ya bener-bener ya. Orang lagi galau, lu masih aja ngincer bakwan. Gak kehabisan. Ya gak bisa gitu dong. Orang lagi galau. Iya. Jangan terhidak-hidak. Wah, kok setengah muka lu? Sama, muka lu juga setengah. Oh, paling ini. Udah lah, lu masih aja ini yang dipikirin makanan gua. Oh ini nih. Ya gua... Sadar tuh. Nyabrik. Ya siap. Kan aku tuh. Gua pikir Nur masih punya rasa sama gua, ternyata udah enggak. Dia mau lamaran. Ya tapi kan... Ya namanya udah. Ya udah yang lalu lah biarlah berlalu, Wen. Enggak begitu juga sendoknya, ngapain jadi kumpul semua? Takut jatuh. Sendok kumpul kayak orang rapat. Ini, Bang. Iya. Oh. Ya, Bri, makasih ya. Iya, iya. Ya, ya. Makasih, ya, Bang. Iya. Ngapain bengong aja, Bang? Lagi galau nih. Kesurupan. Ya. Mana itu? Orang ditanya begitu. Mantan saya, Bang. Kenapa? Mau nikah. Ya, mantan nikah biarin aja. Iya. Lu bisa cari cewek yang lain. Masih banyak ikan di laut. Tuh, nah lu nikahinnya tuh ikan. Masa dia mah ikan, masa dia. Ya kan nih. Berantem aja lu berdua lu. Dia lagi sedih lu malah. Ya, kan gua cuma kasih tahu doang solusi. Kan kata-kata motivator begitu. Masih banyak ikan di laut. Gua usah terlalu diiniin. Tapi kan Nur bagi gua bukan ikan. Kepiting dia tuh. Ya tapi kan masih masuk ke dalam seafood juga. Ya seafoodnya emang gak terlalu bagus itu anak. Sipan. Sipan. Ya, kalau dia bagus kan dia minimal ngomong lagi sama gue. Ya. Minimal ada. Gak nafsu. Wendy gak nafsu makan. Wendy gak nafsu makan. Gak mau. Niki membantu menyuapin. Iya. Dan tadi gue belum makan udah 3 suap. Jadinya kita berdua yang gak nafsu kalau begini. Iya. Begitu mau nyuapin jadi gue agak tega nih. Iya. Nih hibur aja deh. Nih. Buah apa yang kaget? Buah. Buah apaan? Buah elah. Ada-ada aja lu. Eh, si Bu En ke mana? Biasa lagi arisan panci. Wendy. Coba aja duduk dulu. Ya ngomong baik-baik biar dia semangat lagi kerjanya soalnya selama dia tahu fakta ada pernikahan di sini, dia jadi begini terus nih. Sok atuh makan, atuh kamu teh. Jangan nafsu gua. Gue. Gue. Ya ngomongnya kan. Pada ikut beripik enggak ke sini? Sok atuh makan. Ngapain ke sini? Nya pengen we, kenapa? Enggak boleh aku di sini.
ntar calon kamu marah. Enggak ada, kan enggak ada. Oh, itu teh kode ya, minta disuapin. Muka gua kena ceker ayam barusan. Angger seta mah. Apaan sih suara-suara? Makan weh, mau kamu yakin mau nikah? Iya, emang mau nikah. Ini teh bukti. Yang suka sama aku mah banyak. Makanya jangan. Yang suka sama kamu banyak, tapi yang cinta sama kamu cuma aku. Minum deh. Gak apa-apa satu episode doang, Wen. Satu episode doang udah gak apa-apa. Apa kata lu? Satu episode doang. Kalau ini jalan ceritanya tiap hari. Ya udah tuh sok atuh kamu minum dulu. Dikasihan dia tadi belum makan dia. Gak salah ya? Kan aku bilang sok kamu minum dulu. Ya kan aku juga mau minum. Terus ngapain nawarin? Ya nak ngasih tahu kamu minum dulu. Ya sok atuh minum aja. Mau yang baru. Hei! Dapnan! Dan! Ngapain tidil? Naon! Duduk aja. Lo itu udah bapak mau nikahin sama orang pembisnis yang masa depannya cerah. Enggak. Lo kalau sama dia rumah tangga lo nyasar tau gak? Rumah tangga lo nyasain. Enggak, cuman duduk ngobrol hungkul. Ngobrol hungkul apaan? Lo main colek-colekan. Gue gak lihat dari jauh. Enggak. Pulang. Hei, ayo pulang. Lo ya? Ini anaknya. Dia lagi makan sama saya. Ayo. Ayo pulang. Pulang. Kenapa nih, Pak? Kenapa? Anak gue gak bakal kasih sama lo. Tunggu saya didorong, kedorong lainnya. Lainnya kedorong. Keren. Seneng gue. Saya lagi marah, jangan lihat di situ dong. Siapa marah? Saya. Yang marah saya dong. Saya gak setuju, anak saya sama kamu tuh gak setuju. Saya juga gak setuju, dia sama saya, sumpah. Sedih. Eh, Nur. Kayaknya Nur yang gak yakin mau nikah, Pak. Bapak udah tanya belum dari hati ke hati? Nur mau. Yang gak mau gue kalau dia nikah sama lo. Serah lu, Depi. Papi-papi aja. Ayo, ya, papi. Wendy itu ditunjuk sama Pak Andre untuk jadi project officer si acara ini. Jadi nyiapin yang lain kali. Nyiapin apa? Lagi sibuk kali. Iya. Masalahnya gue kan kemarin ngasih makanan-makanan. Ada cokolava, ada tenderloin steak. Mereka gak suka. Ya iyalah. Mau gak bakal suka yang kayak begitu-begitu ya. Oh iya, makanan-makanan down to earth gitu. Oh, iya, si Nur kan tahu sendiri. Gayanya nyentrik begitu. Iya, si Nur tuh nyentrik begitu. Halo Pak, halo Mbak. Siap, semua siap. Siap, Nan. Kalau saya datang biasakan siap dong. Oke, siap. Siap, Nan. Mau saya telan satu-satu. Jangan, Pak. Serem. Saya telan semua, ntar kita ngobrol di lambung Bapak gimana? Nanti ngobrol sama bakteri jahat, bakteri baik. Pak, kita sudah siapkan siap. Vendor-vendor makanan yang akan nanti saya siapkan di acaranya. Iya, iya. Ada. Mana? Sebentar ya. Oke. Yuhu Hotel mempersembahkan Food Parade. Ini dia vendor yang pertama. Silakan. Maju lagi Pak, terus Pak. Terus Pak. Oci. Ya, op. Nah, makanan yang pertama ini nih Pak. Nih, bukan. Makanan yang bukan. Lain. Bukan. Oh, bukan. Iya, cilokna. Cilok. Mana ini tongkol. Pak Surya. Iya, Pak. Ini namanya apa? Ini namanya aci yang diolah. Ya, cilok lah, Pak.
Hati yang dilok dilok aja. Ntar ya, aku turun. Gak usah pakai tangan juga, biar aja aman. Gak usah pakai tangan. Aman. Rem tangan. Bapak, iya bedanya naon? Iya cilok. Ah, ini ciloknya biasanya kan isinya daging. Kalau ini isinya motor bebek. Jadi itu. Orang cobaan dulu ya, Pak. Ya, boleh. Boleh dicoba dulu. Dari nol sendiri. Mau pakai bumbu kacang? Pakai bumbu. Ayah bumbu yang bisa disuruh-suruh. Bumbu apa tuh? Bumbu, bumbu kacang. Kacang. Iya, Pan. Iya, benar. Iya, benar. Orang cobaan dulu. Iya, boleh. Oke. Karena Bapak Erick ini lebih suka makanan-makanan yang seperti ini. Ini makanan untuk bayi ya? Kenapa Pak? Cilok, Pak. Cilok, Pak. Iya. Ini karena kata orang Jawa berbahaya, Pak. Kenapa? Kalau ini ciloko. Ciloko. Ya. Ini makanan yang bisa bikin sakit, Pak. Apa? Ini cilok, aci dibalok. Waduh. Bapak ngerti nggak? Gak usah ditanya. Orang lagi persiapan mau tendangan bebas, tanya. Lagi jadi pagar betis. Pak, kalau boleh tahu. Tapi ini juga bahaya, Pak. Kenapa? Kecilok. Pak, kalau ada keluarin aja, Pak, kalau ada. Bapak ada enggak, Pak? Nih kalau ada saya kasih clip on nih, Pak. Saya kasih clip on. Iya. Tapi ini keren nih, Pak. Memang gini ya. Ya. Bikin sambal kacangnya dulu. Oke. Okay. Nah, kita campur. Pastikan ini tercampur sempurna. Iya. Oh. Nah, kita taruh barang seminggu aja dulu. Biar meresap. Tapi ini keren, Pak, gerobaknya, Pak. Ya. Ini ada mesinnya, Pak. Kok ada knalpotnya, Pak? Ini, Pak. Bukan. Oh. Pegangan payung. Bapak berapa tahun, Pak, udah jualan, Pak? 8 tahun. Gak pulang-pulang itu jualan. Pulang tetap. Iya. Nur suka yang ini? Jelok? Iya, Bapak Nur mah yang nuki, okay. Pak. Pak, Bapak kalau mau geser boleh, Pak. Saya cabut dulu ya. Ke pantai. Ya. Bapak ini... Diam aja dia. Tukang cilok apa sinden mester? Pakai giwang. Ada lagi giwang. Iya. Oke, kita majukan lagi giwang ya. Boleh, Pak. Eh, guys. Kenapa? Tukang ciloknya. Kenapa? Mengalami kemajuan. Keren. Ya. Wah. Bang, silakan Bang dorong, Bang. Iya, silakan, Bang. Terima kasih, Bang. Ini baru yang pertama. Ada food parade selanjutnya. Silakan masuk. Silakan, Pak. Mas Nur. Wah, boleh majuan lagi, Pak? Ya. Nah, sampai nyenggol Bapak yang itu. Oke. Ini apa, Surya? Ini adalah pinch cake, Pak, alias kue cubit. Kue cubit. Oh. Jadi kuenya dimakan, Bapak dicubit pakai tang potong. Jadi ini variasi toppingnya ada beda-beda, ada yang rasa pandan yang sudah warna hijau, ada atasnya mesis, ya. Nah. Oh. Apa kok ini? Kalau enggak, Nur kalau emang enggak terlalu suka yang terlalu keras, kita bikin setengah mati bisa. Setengah mati. Ya, 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 itu maksudnya. Tahu enggak, ini tuh kue kalau lagi gemes. Kue lagi gemes. Kenapa? Ngebikin gitu. Gimana? Oh, kue lagi gemes. Coba. Aduh. Cubit. Kurangnya. Mas Surya. Gimana? Suka? Ini namanya kue apa? Kue cubit, Pak. Gak ada yang gaplok gitu, Pak. Gak ada, Pak. Bapak, taruh, Pak. Bapak goyang mulu, tadi jualannya di kapal apa gimana ya, Pak? Goyang. Iya. Ini aja. Ini oke? Mau? Ini aja udah. Iya. Kue cubit mau? Masih ada satu vendor lagi, Bapak silakan sana dulu, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Nah, ih, mengalami kemajuan juga nih, bagus. Ini dia vendor selanjutnya, silakan masuk. Nah, ini dia. Ibu EN. Nah, Ibu EN resep takrak telur.
Bapak ya, laki apa perempuan, Pak? Ini kok Pok Neng? Nah, ini kalau malam Pok Neng. Kalau siang Pok Nanang. Pok Nanang. Apa Pok juga? Apa nama Pok? Dah, Bapak saya cabut baterainya. Bapak pemain timnas Belanda, Pak ya? Bukan. Keren banget ya. Bapak bisa. Mana Bapak mau satu? Ini namanya adalah kerak telur, Pak. Jadi ya, memang dibuatnya dia wajannya ditumpahin tapi nggak tumpah, dibalik. Hah? Oh, masa? Ya. Kualinya dibalik, jadi iulak. Iulak. Kuali dibalik, iulak. Kuali iulak. Kurang cobaannya. Coba, coba. Cobain. Cobain. Tuh. Oh iya enak. Hah? Daripada nu tadi nu sedikit tuh gitu nggak suka nur. Oh ini suka nih. Suka ini. Iya. Oh. Dia makan nganggak gede banget kayak orang makan karpet. Digulung lagi. Baik baik baik. Kenapa aku bapak diatur wenya? Nur siap, udah suka siap, yang siap. Ini suka cilok jeng kue cubit. Nur mau yang mana? Semuanya. Oh iya iya iya. Iya. Bentar iya. Pak, saya fotoin dulu Pak ya gaya. Bentar. Gaya ada begini. Semoga deal Pak, semoga deal ya. Deal lagi. Oh iya, di kamar ya. Mudah-mudahan deal. Mudah-mudahan deal ya Pak. Karena memang anak Bapak ini sukanya yang seperti ini. Iya iya iya. Jadi enggak mesti yang berlebih-lebihan, ini kan harganya juga lebih terjangkau. Iya 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 iya. Baik, semuanya nanti saya bawa ke kamar aja ya Pak. Hah? Bawa ke kamar? Iya. Mana caranya? Tukang kerak telur saya bawa ke kamar, tukang cilok sama kue cubit saya bawa ke kamar. Masalahnya ntar kamar Bapak ngubeng baunya Pak. Ya. Dan maaf. Pak, kamar, ya. Ini kan U Hotel ya. Kalau Bapak bawa ke kamar namanya PRJ Pak. Apa? Semuanya ngumpul pedagang. Ya, ya, ya. PRJ mah itu namanya ya. Pak ya. Yo. Manda dari sekian banyak sukanya yang mana? Aku suka kue cubit. Aku sukanya kamu lagi. Ya. Bentar lu nih, Pak dari tadi dipegangin, takut kabur Pak gerobaknya. Pegangin mulu kayak baik, semuanya siap. Siap sini semua. Siap. Siap. Sini Pak. Hei, sini. Semua. Berat juga ya. Jalan, dagangan tinggal. Ah, kemana Pak? Mau diapain? Motor Pak. Motor. Motor. Siap. Maju. Jalan! Kemana Pak? Hah? Kemana? Kemana mau lu deh? Semangat dong Wen, lu gimana sih ngerjain asal-asalan gitu? Ih, gua baru tahu loh. Weh! Nancep lagi. Emosi bro. Oi. Eh, Wen, gue baru tahu lu mantan nama si Nur. Iya. Mau ditaruh di mana nih? Udah Wen, gak usah cemburut mulu lah, heran. Tunjukin kelakian-lakianmu. Dateng kau lamaran, kau rekam, pakai backsound. Harusnya aku yang di sana sampingimu dan bukannya. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Oh. Kalian kalian gak tahu aja kan, mempelai prianya ngelihat gua nyanyi yang sama. Nyanyi apa dia? Harusnya aku yang di sana. Nanti dia gak mau dong? Ya iya. Batalin dan gak jadi nikah. Harusnya hidupku bahagia. Gak sama dia. Itu. Walah, gue biasa aja lah. Iya, tapi maksudnya enggak usah terlalu dipikir. Lu dari tadi makan juga susah banget. Gua baru tahu dia mantan sama si. Iya. Pertama ketemu dia ribet banget, geli gua. Ribet lu. Pertama ketemu dia di mana? Waktu itu tengah malam gua jalan sendiri. Kan gua masih tinggal di kampung. Oh, terus lewat daerah persawahan gitu. Oh. Gua jalan biasa. Gua nengok ke kiri. Astagfirullahaladzim. Hah? Ada orang-orangan sawah. Ya, gua lihat serem kan? Hah? Gua timpuk pakai batu. Dah, teriak. Au!
kau? Dia nggak tahunya. Ternyata dia. Dia ngapain coba tengah malam dia begini-begini? Ngusir burung kali. Gak ada burung tengah malam. Ada burung aneh lu. Burung kalong-kalong kali. Ketrek-ketrek. Tapi kalau malam ngusir apa berarti dia ya? Gak usah diobrolin. Gak usah didetailin. Panjang-panjang. Bantuin. Ngapain? Ya dia nggak mau meter lagi keluar air. Si panjang. Pompa. Dia pompa tiba-tiba. Udah Wen, kalau emang udah milik orang mah yaudah. Ya. Nih jujur ya, kalau dari hati terdalam mah. Gue sebenarnya males sama Nurma. Kenapa tapi sih? Karena biaya kalau gue nikah sama dia, biaya paling mahal tuh bukan makanan. Apaan? Lalu? Bedak mukanya. Ya udahlah, gue siap-siap dulu di sana ya. Rapi-rapi yang lain. Rapi-rapi. Mana sih? Mau rapi-rapi yang lain. Aja dulu. Nah, lu sini dulu. Tenang, lu lagi masak. Tenangin bantuan ini ya. Tenangin Mendy dulu. Gue cuma satu nih, ntar attitude lagi gue nih. Udah semakin berkurang nih. Lalu attitude. Temen punya masalah lu gak nemenin. Tinggal-tinggal lagi. Ntar dah. Lu lebih pentingin duit daripada temen lu. Betul, tentu saja. Wendy, hey, naon sih meni kamu teh? Nih brand ambassador mortar nongol. Lontar mortar. Apain sih Nur? Udah siap belum? Iya siap. Mana enggak diganti warna pink? Ya belum. Oh belum. Mana Ying? Oh iya. Orang bunga itu. Oh, orang properti bunga. Kamu yakin mau nikah? Iya. Kan kamu juga kan udah bahagia Pan di sini. Ya bahagia kerja Nur. Cuma kalau pasangan gak tahu lah. Aku selalu mimpin kamu. Bangun-bangun aku keringetan teriak-teriak. Itu namanya mimpi buruk. Itu namanya mimpi buruk dong. Mimpi buruk. Mimpi buruk. Oh, itu bukan mimpi romantis ya? Ya maaf. Ya gak tahu. Aku coba nyari yang kayak kamu tuh kayak gak ada gitu. Emang iya gak ada kan? Iya gak akan ada yang mau cewek kayak kamu juga. Tapi itu yang bikin. Kenapa nih? Kayak di Korea. Korea juga bunganya atu-atu. Lain jeung batang mah nya. Iya. Lopak bunga kalau di Korea mah. Emang kamu belum punya cewek gitu? Belum. Mainnya sih emang enggak ada yang mau gitu sama kamu. Enggak ada yang kayak kamu, Nur. Tapi kan kamu lucu, gemesin. Ya kata orang, orang lucu itu cocoknya sama orang serem, makanya. Enggak, kamu cantik. Sok gue mau di sini menipu. Masih saling kencangan. Kekencangan. Masih saling suka enggak sih satu sama lain? Ya enggak tahu kalau Nur. Gimana kalau kita main games? Naon game? Winning ini? 11-4. Ya. Aduh. Ini main games. Nama gamesnya masih cocok atau enggak? Nanti gue akan kasih pertanyaan. Kalau misalkan contohnya gini, siapa sih di antara kalian yang paling jorok? Misalkan menurut Wendy, Nur yang jorok, angkat sepatunya Nur, gitu. Ya games itu, ya yang boleh tuh, boleh cocokan tuh. Cocokan gitu. Cocokan, boleh. Oh angkat sepatu. Angkat ya. Sepatu, ya. Nanti, oh Wendy yang ini jawabannya benar. Ya jawaban di antara kalian jawabannya Wendy, kamu yang angkat sepatunya Wendy. Benar. Aku teh malu buka sepatu. Kenapa? Bau mulut. Bau kaki. Bau kaki. Kakinya bau mulut, mulutnya bau kaki. Adep-adepan gini, Pak, belakang-belakangan. Belakang-belakangan. Berdiri aja berdiri. Ini sepatu kamu satu. Kaki bau mulut aneh banget. Nanti yang kalah dibakar hidup-hidup ya. Hei. Gak gitu. Mane mending. Kok aja diungkep dulu. Diungkep dulu. Berdiri. Berdiri. Belakang-belakangan. Nah. Nur juga copot sepatu satu lagi. Nah. Sepatu Nur yang satu lagi copot. Oh dicopot, oh gitu. Oke, nah gitu. Kalau jawabannya ngerasa Nur, jadi angkat sepatu. Kurang angkat sepatu. Iya. Kalau jawabannya Wendy, angkat sepatu Wendy. Iya. Kalau Wendy ngerasa ini Nur, angkat senjata. Sok. Siapa sih yang suka ngechat duluan? Weh! Weh!
Angkat aja, jangan dilempar. Masih emosi. Bawa aja. Niatnya cuma ngangkat ya karena emosi. Aman. Angkat, bukan dilempar. Gua enggak. Jawabannya Nur ya? Iya. Nur. Sekarang, siapa yang selalu bayarin makan pada saat ngedet? Nur Icos. Ih, enggak modal. Ya. Paling enggak split bill lah, bro. Ya, pantas ditinggalin lu, bro. Gua mah mau bayar Nurnya aja yang terlalu baik, makanya... Emang aku yang maksa banget. Nur, banyak duit kamu pesugihan ya. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Lu tau dari mana? Hei! Kita gesek lagi. Sudante mau marah. Sekali lagi, pertanyaannya. Siapa yang selalu jemput duluan pada saat mau ngedate? Hah? Kamu yang jemput, Nur? Iya. Kan aku mau bawa motornya lebih jago dari dia. Oh gitu? Iya. Iya, dia mah. Iya. Dia bawa motor. Katanya Wendy duduknya di depan, gini, depan filmmeter. Pakai kursi rotan. Pakai kursi rotan. Antar anak sekolah dong. Yang bangkunya ada karakter Tayo gitu-gitu. Iya. Enggak, karena memang Nur kan lebih jago. Iya, jadi kalau nyetir motor, aku duduk di depan, dia duduk di kursi DPR. Jauh dong, jauh. Kelihatan bohongnya kalau kayak gitu. Gak ada model sama sekali. Yang jemput si Nur, yang bayar si Nur. Lah bukan, kan memang gue hanya bisa sebenarnya, cuman Nurnya memang mau. Emang aku mah gitu, Dak. Emang gitu kamu, emang sifatnya ngejar gitu? Lain ngejar, memang peduli. Enggak, dia ngejar dia mah. Ngejarnya gimana? Ngejar ya? Duh, gila. Cerita waktu Nur ngejar lu, cerita. Maaf nih. Waktu Nur ngejar lu. Kejadian nih, gue lagi jalan lagi nih. Lagi jalan. Tiba-tiba gue dikejar sama anjing. Terus Nur lihat, Nur gak mau kalah. Nur ikutan ngejar. Sampai sebelahnya anjing, terus Nur ngomong gini. Diam gak lu, gue yang ngejar. Anjingnya gini. Hata anjing. Ah elah mbak, surang banget ah. Ya begitu. Anjingnya stop. Yaudah, itu anjingan banyak katanya. Makanya. Lebih kencang larinya. Maksudnya. Iya. Oh gitu. Itu yang bikin kita. Ya udah, gak apa-apa kan. Sekarang udah waktunya mungkin kalian saling mengikhlaskan satu sama lain. Ya. Kamu tahu gak, Nur? Naon. Yang ada di pikiran aku sekarang apa? Apa? Nyari punchline. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua insan bersatu di dalam bahtera rumah tangga. Karena kalau bersatu dalam karung gak kelihatan. Atau karena bersatu dalam melodi. Wah, baju dong. Mas, ya. Oh, nastar gak? Bukan. Nastar ini. Hei, kenapa? Cincin. Dan kami akan mempersilahkan perwakilan dari dua insan yang akan berbahagia. Untuk keluarga mempelai, calon mempelai, wanita kami boleh persilahkan untuk memasuki tempat lamaran. Pak, maaf pak. Ya, kenapa pak? Tangannya hilang pak. Oh, ada. Saya orang kaya memang selalu suka yang lebih-lebih. Oh, bahan pun mesti lebih, Pak. Mesti. Oh. Nah, jadi enak. Okay. Selamat datang kepada Ayahanda. Sama-sama. Sepertinya berbahagia sekali malam. Iya, jelas. Pastinya ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Oh, iya. Aku di mana? Di sebelah. Kamu lihatin dulu tiketnya A1, A2. Main bioskop. Di sini. Terima kasih. Oke, yang kedua kami akan mempersilahkan perwakilan keluarga dari Daniel. Silakan memasuki tempat lamaran. Ini calon lakinya. Pak, ini
emang calon besan saya ini yeah. peternak ayam bekisar. Oh, iya. Jadi modelnya. Silakan dulu. Pak Daniel ya? Iya. Iya. Ayahnya Daniel, Pak. Ayahnya. Ini lahirnya bareng geledek, Pak. Pak, maaf ya, Pak ya. Saya bukannya enggak sopan, Pak. Kepalanya bolong, Pak. Aneh ya, calonnya dulu aneh ya. Kenapa? Anaknya ganteng, bapaknya rebung. Iya. Kebetulan saya kasih makan dia lebih banyak dari saya, Pak. Oh iya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Boleh dong kita tahu apa maksud tujuan dari mempelai pria bertemu dengan mempelai wanita nih? Boleh ini ada perwakilan? Ada pantun buat Bapak. Oh, silakan pantun. Jalan-jalan ke Kota Minang. Cakap. Kami datang untuk meminang. Iya. Oh, udah. Sabar, Pak. Saya sanggup saya melamar anak saya, Pak. Sabar. Kedar pantun. Sabar. Di sana ada 4 bait. Iya. Tapi enggak apa-apa, 2-2 juga enggak apa-apa. Jadi saya kalau lihat pacar resmi selalu mau tersenyum aja. Iya. Ini kenapa? Dia cukurnya pakai beling ini, Pak. Silakan dari mempelai wanita. Ya, saya juga ada pantun yang berbunyi sampang simping temu dalam selampe. Cakap. Siapa di samping? Siapa? Mau tahu? Mau tahu? Sampai emping baru nyampe. Jadi, mohon maaf Pak. Ya. Bapak asalnya bukan dari Tanda, dari Melinjo. Silakan Pak Charles, mungkin ini agak ingin disampaikan. Saya ingin disampaikan maksud dan tujuannya membuat acara hari ini. Saya meminang putri Bapak yang bernama Nur untuk menikah dengan putra saya. Daniel. Tadinya waktu saya lihat anaknya saya semangat loh, Pak. Oh iya. Kayaknya begitu lihat bapaknya kayak pengen mundur kayaknya. Iya. Bapak kan dus kenal Pak. Oh iya, kalau bisa jangan mundur, Pak. Iya, belakang tembok. Iya, tetap bapaknya. Iya. Apakah dari pihak tujuan sudah disampaikan maksudnya? Oh ya. Apa dijawab kali? Boleh dijawab dulu mungkin dari pihak wanita. Bagaimana, Nur? Udah siap? Bersedia? Nur ya, bersedia. Nur. Nya bersedia, Bapak. Kamu kaget. Bapak sewa ke Bapak. Bapaknya gak salah. Cekek aja. Iya. Kenapa sih dendam amat? Aturan kan dendam ke sono. Iya. Jadi dendam ke saya bukan masalah lamarannya. Apa? Pantunnya. Masih kesel saya. Ya, sekarang kita saatnya tuker golok ya. Tuker cincin. Sekarang prosesi tukar cincin boleh diperlihatkan cincin yang telah dibawa. Cincinnya mana? Boleh lihat. Ini cincinnya mana? Lain etik. Bukan ya? Cincin papanan. Oh. Wendy. Jangan. Bang, ini mempelai. Iya. Kalau mertuanya Nur ini. Iya. Iya. Ini. Gak apa-apa. Sini lega, masa lewat Pak. Agak kasar di sini ya. Gak kayak BTS ya. Agak halus ya. Pak, ya. Maaf, jasnya ada debunya, Pak. Terlalu kencang. Silakan untuk memakaikan cincin di jari masing-masing calon. Siapa sih pengen? Wen. Ini belum gue pakai yang mana ya? Kenapa? Oh, ya itu. Sedih, Wen. Wen. Sedih, Wen. Lo nangis sama mandi lo. Air mata doang gini. Kalau begini kamu gak kelihatan sedih, kayak kelihatan abis futsal. Bapak. Kenapa?
Sekarang ini teh? Ya sekarang aja pakai. Saya izin menyiapkan makanan dulu ya Pak. Ya. Pakai aja, jangan liatin bapaknya. Mau nangis, nangis. Iya iya iya. Bapak kalau apa? Kalau dia nggak kuat, dia nggak kuat. Pak. Jari ketemu jari. Bahaya ini bahaya. Itu awas, awas. Awas. Ya jangan didorong. Kau ingin nanti kamu jatuh. Kalau ya cukup saya aja yang kenal nggak apa-apa. Kalau aku nggak dorong nanti kamu jatuh. Aduh. Gak boleh begitu Pak Diki. Saya takut. Jangan begitu. Saya takut Pak. Aduh Pak Diki. Takut dia kepleset. Dorong-dorong dong. Makanya saya dorong. Dia bilang aja awas licin. Iya. Saya refleks. Kamu dia didorong. Namanya teman kan saya refleks. Karena dia berarti Pak Diki. Ya maaf ya. Maaf nih maaf Pak. Jangan kita lihat ya. Apa Pak? Jawaban dari Nur seperti apa? Enggak jadi apa? Jangan liatin muka bapaknya. Entep. Jadi enggak jadi. Jadi jangan di sini atuh. Kamunya ke sana. Terus gimana orang aku panitia? Oh. Ayo. Wah. Gimana ini, Pak? Kok jadi? Kok udah gak jadi nih? Pak, gimana ini Pak? Wah gimana ini Pak? Batal nih. Wah. Begitu aja? Gimana dong nih Pak? Lah gak tahu, kok nanya saya? Pak, Pak Opi gimana? Gimana sih? Ya. Nur, deh kita pulang aja. Saya udah bahasa ini. Waduh. Ini bagaimana ini? Ya kita gak tahu Pak. Ya. Saya rugi besar kalau begini. Ya. Wah, Wen, gimana sih Wen lu sebagai masa, acara? Ya. Masa calon besar saya di basa-basain jadi kayak orang mandiin cicak hijau? Gimana ini? Wen, ya, kalau begini caranya. Marah dia. Masih marah? Masih marah, masih marah dia. Charles marah. Wan Charles, maaf ya. Mendingan jujur aja deh. Ya udah, lu jujur aja udah. Ya, Wen. Pak, saya masih cinta menur. Hah? Walaupun bapak melarang, mama papa tak suka. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta. Wewew. Andre, ya Pak. Saya di sini minta ganti rugi Pak. Saya hancur semuanya. Saya udah ngeluarin duit loh Pak. Ya Pak. Bisnis saya juga hancur. Bapak jangan lihat calon besan saya dong. Emang calon besan saya begitu modelnya Pak. Kalau begitu. Jangankan Pak Andre, masyarakat tiap hari pengen gebukin dia. Kalau begitu Pak, saya minta mantap Pak. Maaf. Maaf. Supaya semuanya jadi mantap begitu. Iya Pak. Ya ini memang kami tahu hotel kami ini. Minta mantap. Mungkin baru bisa memberikan terbaik gitu. Minta mantap. Minta mantap Pak. Iya. Emporia. Ini saya minta maaf sekali Pak. Staf Pak Andre semua tidak profesional di sini. Saya kecewa tahu nggak Pak? Iya Pak. Minta mantap. Hah? Teman lu kapan minta mantap? Eh, marah aja lo. Ini udah tahu lagi marah-marah. Lagi apa? Suasana saat lu minta marah. Jangan marah Pak. Ya. Emang bapak lagi mancing. Iya. Iya. Mani. Saya minta ganti rugi pokoknya. Wah nggak mungkin Pak. Kita kan udah juga rugi juga nih. Restoran semua udah didesain segala macam. Bagaimana ruginya? Yang rugi saya. Waduh, kalau minta ganti rugi kita nggak bisa Pak. Bisanya ganti apa Pak paling? Minta paling ya ganti oli. Lu mancing aja. Ganti oli. Kayak motor bebek. Orang lagi marah. Ini gara-gara kamu ini. Hey, Wendy. Tuh, Wen. Wen. Hey, Wen. Wen, sini yang manggil. Yang manggil saya. Kamu sangka saya celepuk. Yang manggil saya, kok nengok ke sana? Ya kan bukan salah saya, Pak. Gara-gara kamu ini semua. Pak, kalau emang Nur yakin menikah sama tuh cowok, Nur pasti menerima cincinnya. Nur gak mau, berarti Nur gak yakin. Kamu kenapa gak yakin, Nur? Ya dah, kan tadi Wendy-nya juga di situ, terus mau ngasihin cincinnya juga dia ragu-ragu. Nurnya juga
gak enak juga di depan Wendy. Pak, asal Bapak tahu ya, Nur pernah cerita ke saya sebelum lamaran. Wen, aku gimana mau yakin sama calon aku? Aku aja gak yakin Bang Opi Bapak aku. Udah. Daripada kita berantem begini juga gak bagus. Buat Pak Opi, kita dari pihak hotel juga mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin nanti kalau misalkan Nur mau lamaran lagi, kita akan sediakan tempat untuk lamaran dan juga pernikahan serta bulan madu sekaligus di hotel ini. Gratis semuanya, Pak. Kok lu yang ngomong? Harusnya ini yang ngomong, bos. Lu ngasih gratis. Barangan kamu ya? Itu cuma ngasih solusi doang, Pak. Lu ngasih solusi, lu bikin hotel bangga. Ayo, ditumis-tumis. Cakep. Tumisnya pakai pete. Cakep. Buat Bang Ngopi kumis, udahlah, jangan bete-bete. Nur! Iya, Bapak. Ayo, pulang, Nur. Pulang. Pulang. Ya, ya Pak. Ya. Kita sebelum pulang, kita harus sampai jumpa. Been you.